Di daerah Medan Jaya Persib Bandung. Masuk. Masih tertahan lagi. Yudi Guntara bebas sekarang. Tidak offside. Lepas tembakan. Masuk. Satu serangan dari sebelah kiri daerah Medan Jaya Persib Bandung. Masuk. Menit ketiga tercipta gol bagi Persib Bandung. Setelah satu umpan tarik dilepaskan tadi oleh pemain nomor 5 Yudi Guntara. Inilah Yudi Guntara memberikan umpan. Bung Rahman ya, ini satu umpan tarik yang manis sekali yang dilakukan oleh Yudi Guntara. Dan dengan satu first time melalui sundulan, Keke Zakaria dapat memanfaatkan kesempatan itu dan dapat membobolkan gawang Medan Jaya. Ini hasil dari satu kerjasama yang sangat baik. Putaran 8 besar, final Liga Danhill. Ini Kapten Robi Darwis. Mencoba seluruh pemain Persib memasuki daerah Medan Jaya. Ada Yudi Guntara. Masih Yudi Guntara. Masih tertahan lagi. Yudi Guntara bebas sekarang. Tidak offside. Lepas tembakan. Masuk. Bung Rahman, gol ini tercipta disebabkan oleh kesalahan satu crossing pass yang dilakukan oleh Iwan Sunaria, di mana bola itu dapat direbut oleh salah satu pemain gelandang yaitu Suh Patiar dan langsung memberikan bola kepada Yudi Guntara yang betul-betul berdiri bebas, sehingga dengan satu tendangan yang keras Yudi dapat mengarahkan sasarannya ke sebelah kanan penjaga gawang daripada Abdi Kusno. Yudi Guntara lagi. Dari sebelah kiri sekarang ada Dede Iskandar. Bertubi-tubi serangan dilancarkan oleh Persib Bandung. Kelihatannya Persib Bandung memancing ya, Bung Rahman. Dia bermain dengan possession football untuk menarik perhatian lawan untuk keluar dan melakukan satu serangan balik. Keke Zakaria. Satu umpan bagus tadi Bung Benny dari Yudi Guntara. Ya, memang ya Bung Rahman, kelihatan di sini bahwa satu masalah yang dihadapi oleh pemain Medan, tim Medan Jaya, di mana Soeharto sekarang. Wasit Wong Cuci dari Cina.